Mirsa Dekan Fakultas Kedokteran Undip menyatakan tidak segan memberi sanksi berat jika nanti akhirnya ditemukan bukti adanya kasus bullying atau perundungan dibalik meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari. Sementara hingga kini hasil penyelidikan tim internal FK Undip tidak mendapati adanya bukti perundungan. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip bersama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang telah membentuk tim task force guna melakukan evaluasi sistem pendidikan di rumah sakit. Pasca meninggalnya Residen Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus lalu dan diduga bunuh diri. Dalam keterangan persnya dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu Prayoko mengungkapkan hasil investigasi internal Undip bahwa penyebab kematian dr Aulia adalah karena sakit. Namun saat ini tim investigasi internal FK Undip sedang menunggu hasil investigasi dari Itjen Kemenkes serta penyelidikan pihak kepolisian. Dekan Fakultas Kedokteran Undip memastikan jika nanti hasil penyelidikan tim Itjen Kemenkes dan Kepolisian menemukan bukti baru meninggalnya Dr. Aulia dikarenakan adanya perundungan, maka pihak FK Undip akan mengikuti aturan yang berlaku. Apapun kita menunggu hasil investigasi dari Itjen maupun dari Kepolisian, kami terbuka bila Kecamatan maupun Polres menemukan salah dengan bukti yang kuat, maka kami pun akan juga bertindak yang sama, memberikan sanksi yang berat sesuai perundang yang berlaku. Dokter Aulia Risma lestari, seorang dokter yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal, ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Diketahui dr. Aulia sedang menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro yang juga menjalani kerja praktik di Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang. Ada dugaan korban bunuh diri karena mengalami bullying atau perundungan saat menjalani pendidikan spesialis. Tim internal Fakultas Kedokteran Itjen Kementerian Kesehatan dan pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyebab meninggalnya dr. Aulia Risma termasuk dugaan bullying atau perundungan yang dialami korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.